Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Salam Jiwa Korsa. Saya di sini sebagai pengamanan, yaitu siapa pemilik KTP Merauke. Kesan buat Bapak, Bapak adalah orang yang baik. Terima kasih Bapak sebelumnya. Bapak semua percaya saya sebagai pengamanan. Walaupun pertama saya bekerja di sini, saya belum ada pendidikan Bapak, tapi Bapak sudah berani mengambil keputusan terima saya di Bank Mantap KTP Merauke sebagai pengamanan. Terima kasih Bapak. Pesan buat Bapak, semoga di tempat yang baru Bapak menjadi sosok pemimpin yang tegas, baik kepada karyawannya Bapak. Salam buat keluarga, istri dan anak. Terima kasih Bapak. Salam Jiwa Korsa. Kita masih butuh tangannya Bapak, jadi jangan pergi dulu. Awal mula di sini kan, langsung sama Bapak, terus tiba-tiba ada yang gantiin kan. Akhirnya kan sudah dari awal sudah sama sama Bapak, dan karakternya Bapak yang begitu baik, begitu ramah, bijaksana. Terus walaupun terkadang Eva nyebelin, bikin emosi Bapak kan, gak sadar juga kalau Eva nih bawahan, suka marah-marah kan. Yeah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pembelajarannya, terima kasih untuk supportnya selama ini. Sukses buat Bapak di tempat yang baru. Kalau bisa Pak, dipikir-pikir dulu Pak, jangan tinggal ya. Dari KTS gimana? Kalau dari saya, kesannya Bapak, kesannya pertama kenal Bapak, Bapaknya kelihatan kayak cool, tenang. Tapi ternyata Bapak suka jahil. Tapi kalau kita lihat sih Bapak sangat memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan kita di sini, sangat peduli dengan teman-teman. Untuk pesannya, semoga tempat yang baru Bapak lebih sukses, selalu sehat dan bisa dekat dengan keluarga. Dari kan? Kalau saya apa ya? Udah sih, dari awal kenal sama Bapak tuh, Bapak tuh baik orangnya. Iya. Baik sekali sih, malah saya masih ingat waktu itu pernah saya studi sih satu kali, lalu Bapak, saya menangis waktu awal masuk, terus Bapak tuh yang ketawa kayak semakin. Kenapa baru begitu aja sudah sedih, nanti tuh kedepannya masih banyak lagi kayak sebenarnya kita mati. Sedih 100 ribu, terus Bapak bilang, terus sampai situ mau menyerah. Masa kita aja menyerah sih, apa, mau kalau menyerah mau kerja di mana. Udah bersyukur loh, kantor dekat sama rumah, kayak gitu. Bapak sih yang kasih semangat, terus bilang saya, oh iya itu betul. Dan ternyata benar, banyak cobaan. Lalu Bapak itu lucu sih orangnya, terus jahil. Suka ngambilin kue dalam laci. Hey, kalau Bapak pilih, siapa yang ngambil kue lagi dalam laci? Semoga Bapak nanti di tempat baru semakin sukses lagi, karirnya semakin bagus lagi. Terus udah dekat dengan keluarga nanti kan, dan Makassar lagi dekat. Itu aja sih. Semoga
Bapak tidak melupakan kita yang ada di sini. Terutama saya pelernya. Udah itu aja. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Dadah. Sebelum pesan dan pesan, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk Pak Adi yang sudah menerima saya masuk tahun 2021 bulan Maret di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya bisa mencari pengalaman di Bank Mandiri Taspen, serta terima kasih untuk nasihat-nasihat dari Bapak, semangat-semangat dari Bapak, pelajaran-pelajaran dari Bapak yang Bapak berikan kepada saya, khususnya pribadi saya, untuk bisa mencapai bookingan-bookingan yang lebih baik lagi. Terima kasih sampai saat ini Bapak masih tetap memotivasi dan juga menyemangati kami, AOP-AOP Merauke, untuk booking lebih baik lagi. Dan sampai saat ini pun saya masih sangat berterima kasih dan juga sangat menjadikan Bapak panutan saya, karena dari Bapak punya selama ini punya motivasi, punya maklumi-maklumi kami yang AOP sangat baik Bapak. Sejauh ini Bapak telah menjadi pemimpin KCP Merauke yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak untuk motivasinya, untuk semua yang telah Bapak berikan kepada kami di KCP Merauke. Kesan dan pesan Bapak di sana, semoga Bapak semakin sukses, semakin bookingannya semakin baik di Bitung, dan juga Bapak semakin level up Bapak. Semoga nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan momen-momen yang baik di Bank Mandiri Taspen. Amin. Sehat-sehat Bapak dan keluarga. Kami dari KCP Merauke akan selalu merindukan Bapak Adi. Terima kasih. Pesan saya, semoga Pak Adi kedepannya lebih sukses di tempat yang baru. Bisa selalu membangun hubungan yang baik dengan teman-teman semua di sana, seperti yang Pak Adi lakukan di sini. Kemudian itu pesan ya. Kalau kesan saya, yang paling pertama yang selalu saya ingat itu Pak Adi orang yang marahnya tidak lama. Dalam artian baru marah nih, pergi makan, balik lagi sudah baik. Kemudian ada banyak hal sih sebenarnya yang baik dari Pak Adi, tidak bisa diutarakan kayaknya. Itu saja. Irul, halo. 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 Ini Bapak mau pindah. Kesan dan pesannya untuk Bapak dan di tempat barunya kira-kira apa? Ya, untuk pesannya untuk Pak Adi, terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Saya bisa jadi driver, sekarang ini jadi PCO. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga di tempat yang baru betah Pak. Gak terlalu jauh dari Bali juga. Dan kesannya selama di sini nggak ada kesan negatif Pak kalau ternyata baik seorang atasan yang pernah dibawa bijaksana. Semoga kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Salam hormat Pak. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak terima kasih buat Bapak selama saya gabung di Bank Mantap KCP Merauke di bawah kepemimpinannya Pak Adi kepemimpinan KCP Merauke. Saya banyak dibantu, beri ilmu, diberi motivasi, kritikan yang saya tahu itu untuk membangun kinerja saya juga, kinerja teman-teman juga, kinerja Bang Mantap juga, khususnya KCP Merauke, untuk hasil yang terbaik. Kritikan maupun kritikan yang diberikan kepada saya dan teman-teman, untuk teman-teman juga, memang yang itu saya rasa untuk yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk Bank Mantap KCP Merauke. Saya banyak terima kasih kepada Bapak untuk segala ilmunya, motivasinya kepada saya, sehingga saya dari yang tidak tahu, belum paham mengenai kredit pensiun, sampai bisa paham kredit pensiun juga. Itu juga berkat bimbingan dan arahan dari Bapak. Terima kasih banyak. Semoga Bapak di tempat yang baru jadi semakin sukses dan tambah sukses lagi. Terima kasih Pak.